Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku excited banget karena saya mau bikin shopping haul aku. Aku udah belanja aksesoris kemarin di Shopee dan sudah datang barangnya. Dan sudah, langsung kita unboxing saja. Ini aku beli kemarin ada berapa ya? Sekitar 7 apa 8 aksesoris. Dan ini aku shock karena ini harganya murah-murah banget. Saya belum pernah beli aksesoris yang semurah ini. Aku nggak tahu gimana ini realnya, kenyataannya apakah sebagus dengan digambar, kualitasnya seperti apa. Ya, ini dia guys barangnya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anting-anting dan 1. Oh my god. Ini banget loh. Oke, sudah. Nanti kita bahas satu-satu ya. Ini kemarin saya beli di Shopee. Nama tokonya apa ya? Bentar ya. Nama tokonya ini Sai Shop. Aku cobain aja ya satu-satu. Mulai dari yang ini deh. Yang ini. Bentar ya, aku lepas dulu antingku. Ini harganya, kalian bisa tebak nggak? Bisa tebak nggak? Ini harganya 13.000 guys. Kayak gini. Kita pakai. Ini juga tuh nggak usah dipakai yang harian, jadi kalian pakai tuh acara-acara yang tertentu. Bagus banget, aku suka sekali. Oke, anting yang selanjutnya itu yang ini. Ini tuh harganya 12.000. Nah, seperti ini. Gimana? 12.000. Sedikit ya. Pokoknya pintar-pintar kalian pilih barang, kemudian warnanya terus sesuaikan dengan baju kalian dan acara kalian tuh, itu baru bagus banget, itu nggak akan kelihatan murah. Tips dari aku. Oke guys. Ini kalau acara formal oke. Kemudian kalian mau pakai ke hangout juga oke. Itu masih ada 5 lagi. Ini kalian lihat, aduh ini lucu banget sih, estetik banget. Sebenarnya saya cari itu yang warna hijau, cuman nggak ada, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa kuning. Dan you know what guys, ini harganya berapa? Under 10.000. Ini yang jual mereka nggak rugi. Untungnya berapa coba ya? Kalau ini jualnya 8.000 loh. Kayak gini, ya ampun. Ini bukan plastik sih. Aduh. Ya ampun. Bagus banget. Ini aku kasih naik 100. Aku suka banget modelnya, cocok untuk summer. Kalian foto-foto ini estetik banget. Oke, masih ada anting yang lain. Kayak gini modelnya, kayak bunga-bunga gitu. Tapi kalau ini kayak nggak bisa kelihatan karat. Oke, kayak gini jadinya. Ini bunganya nggak terlalu kelihatan sih kalau dari kamera. Bisa kalian giniin atau kalian panjangin gini juga bisa. Aku sengaja close up kayak gini guys supaya kalian bisa lihat jelas antingnya. Tuh. Gini kalau dari jauh.
Kalau ini sih menurutku dia aman ya, karena nggak kelihatan apa ya, nggak kelihatan warnanya, jadi kayaknya nggak kentarat sih kayaknya. Suka. Ini kayak gini belakangnya, kemudian dia punya tusukannya itu juga bantalannya di belakang tuh plastik. Selanjutnya yang aku beli adalah seperti ini. Jadi ini belakangnya. Ini nanti antingnya tinggal diginiin aja. Oke. Suka banget. Dua yang terakhir ini benar-benar aku suka kayak gini. Ini kain apa, kayak brokat gitu nggak? Kayak brokat gitu. Aku suka banget. Guys, aku tuh sampai terpesona. Kayak nggak mau lepas gitu. Kayak mau pengen pakai ke setiap event, kantor, jalan-jalan, kayak pengen pakai karena saking bagusnya gitu. Ini harganya berapa nih? Ini 12.000. Ini favorit banget sih aku. Ini kayaknya ya, anting-anting ini kalau rusak atau hilang, aku tuh bisa histeris. Walaupun harganya murah, pasti aku akan histeris. Karena bukan dari harganya guys, dari modelnya. Kalau ini rusak atau hilang, ya ampun. Wah, karena modelnya ini yang lucu sekali dan jarang ditemukan. Sangat Korean style. Ini terakhir antingnya, kalian lihat. Ini juga nggak akan karat ini. Oh my goodness, bagus banget. Guys, ini kalau kalian ikat rambut kalian ya. Ih, ya ampun. Nah, yang buat aku lebih kaget lagi ya, ini tuh dapat berapa nih? 10, tapi harganya 13.000. Wow, aku bisa jualan ini gak sih? Ya ampun, ini 13.000. Mereka, aku tanya mereka tuh untungnya di mana coba ya? 13.000 berarti satu begini gak sampai 1.000 dong. Ya, aku suka pakai kayak gini tuh kayak untuk di menjepit poni. Guys, look. Ya ampun, cute banget. Tuh, ini apa, gambar telur? Ya ampun, cute sekali. Oke okay guys, jadi gini dulu video aku kali ini. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Goodbye.